Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pencinta bola, bagaimanakah kabar kalian? Semoga kabar kalian baik-baik saja dan selalu dalam lindungannya. Timnas Indonesia kian mengerikan. Media Vietnam satu ini malah merasa jengkel dan ketakutan. Sebelum lanjut ke pembahasan, pastikan kalian telah menekan tombol subscribe terlebih dahulu agar kalian tak ketinggalan info-info terbaru seputar timnas. Jika sudah subscribe, mari kita lanjut. Media Vietnam yang ketakutan dan jengkel dengan perkembangan mengerikan timnas Indonesia sejauh ini adalah soha.vn. Hal tersebut dapat diketahui melalui pemberitaannya yang menyoroti lawan-lawan tangguh sekuat Parhang Seo di tahun 2022 kali ini. Lebih lanjut, media Vietnam tersebut awalnya memberitakan mengenai perkembangan sepak bola Vietnam yang sempat mengalami masa kejayaannya pada beberapa tahun lalu. Seperti diketahui, Vietnam merupakan jawara Piala AFF 2018 dan juara bertahan SEA Games 2019 lalu. Namun seiring berjalannya waktu, Vietnam mengalami kedodoran dalam hal pola permainan di atas lapangan. Mereka gagal total di ajang Piala AFF 2020. Usai hanya ditahan imbang timnas Indonesia dan kalah dari Thailand di semifinal. Tak ayal, media Vietnam itu pun ketakutan jelang SEA Games 2022 yang akan berlangsung di Vietnam pada bulan Mei mendatang. Meskipun berstatus sebagai juara bertahan, media Vietnam meragukan kemampuan sekuat Parhang Seo bila melihat para lawannya yang kian mengerikan. Salah satunya adalah timnas Indonesia arahan Shin Tae-yong yang mengalami peningkatan berupa kenaikan 15 peringkat di ranking FIFA dan melaju hingga ke final Piala AFF 2020. Sekedar informasi, SEA Games di Hanoi, Vietnam seharusnya berlangsung pada tahun 2021 lalu. Namun karena pandemi COVID-19 yang tengah marak dan juga berbenturan dengan ajang Piala AFF 2020, SEA Games Vietnam pun mengalami kemunduran jadwal ke tanggal 12 hingga 23 Mei 2022 mendatang. Bagaimana menurut kalian? Jika kalian tak ingin ketinggalan info-info terbaru seputar timnas, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Sekian dan salam olahraga.